Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Andrian di channel Andrian Denny. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hari ini saya mau sedikit bahas tentang jembatan bucin, jembatan yang lagi viral ya di pekan ini. Jembatan yang terbuat dari kayu, jadi membelah lautan Saguling dengan jarak sekitar 400-500 meteran lah, cukup panjang. Kenapa dinamakan jembatan bucin? Karena menghubungkan Kampung Bunder ya, kalau nggak salah, di Kecamatan Ciampelas dengan Kampung Cimonyet yang ada di Kecamatan Cililin. Tapi sebenarnya ini cukup menguntungkan banget ya untuk warga Cibongkor. Kenapa? Karena Kampung Cimonyet ini posisinya berada di perbatasan dengan Kecamatan Cibongkor. Jadi untuk teman-teman yang dari Cibongkor pengen ke Ciampelas, bisa menggunakan jembatan ini sebagai alternatif mempercepat waktu. Jadi konsepnya jembatan bucin ini hampir sama dengan jembatan Surapatin yang menghubungkan antara Kecamatan Saguling dengan Kecamatan Batu Jajar. Jadi terbuat dari kayu, membelah sungai yang cukup jauh ya, panjang. Jadi jaraknya sekitar 400-500 meteran. Jembatan ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan motor ya, motor roda 2. Dan untuk teman-teman yang jalan kaki juga bisa ke sini, cukup bayar dengan Rp4.000 ya untuk di jembatan bucin ini. Rp4.000 teman-teman bisa menikmati suasana jembatan bucin yang ya indah banget lah, apalagi airnya sekarang lagi banyak-banyaknya. Kiri kanan itu ada penangkaran ikan ya. Selain itu, di sini juga ada tempat makan, meskipun baru satu ya, kemungkinan kedepannya ini akan ada beberapa tempat makan di sepanjang jembatan bucin. Ada lagi nih wahana perahu yang bisa disewa. Jadi perahunya sudah didesain sedemikian rupa, bisa memuat beberapa orang. Kemudian kita cukup bayar sebesar Rp10.000. Jadi kita bisa keliling-keliling sungai di sekitaran jembatan bucin. Mantap banget ya, bisa sambil titanik-titanikan, romantis gitu kan. Oke, untuk teman-teman yang dari arah Cibongkor untuk menuju Kampung Cimonyet itu pasti tahulah kalau ada pasar Jumat yang ada di Wareng itu. Nah, teman-teman silahkan belok ke kiri, ikuti aja jalan terus sampai nanti ketemu dengan jembatan bucin. Oke, sekian dulu review singkat dari saya, karena saya nggak nanya-nanya dulu ya sama pengelolanya. Jadi ini review singkat sajalah ala kadarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.